bisa dosa-dosa besar hanya kita hapuskan dengan sholat. Tidak bisa dosa-dosa besar hanya kita hapuskan dengan menunaikan zakat. No. Harus ada pertaubatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas dia bertobat kepada Allah, kembali menjalankan ketaatan setelah sebelumnya bermaksiat lillahi ta'ala. Kemudian al-iqla, maksiatnya dia tinggalkan. Kemudian an-nadam, dia betul-betul menyesali akan maksiat tersebut. Kemudian al-azmu bi alla ya'ud, dia bertekad kuat agar tidak kembali. Dan yang terakhir ini paling penting, al-waqtul mutah, waktu yang masih ada. Secara individu, ruh masih dikandung badan. Secara umum, matahari belum terbit dari barat. Untuk dosa-dosa yang besar, harus bertaubat dulu. Tidak bisa kemudian, na'udzubillah, misalkan perbuatan zina dengan menjalankan sholat setelahnya. No. Harus dengan pertaubatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.